Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allahu ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah masjid, jemaah pengajian Raudhah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kajian kita siang hari yang berbahagia ini, kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Tadi ibu MC kita bilang masih ada yang belum pernah ketemu saya. Ada yang belum ketemu saya di sini? Ada juga ya, masya Allah. Oh baru terus ya. Oh baru pertama ya Bu ya. Selama ini lihatnya di online aja ya. Baik, alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini membawa barokah, insya Allah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjut kajian kita. Kemarin kita membahas dua minggu lalu tentang orang-orang yang duluan masuk neraka. Ngeri ya. Siapa dia orang yang duluan masuk neraka? Satu adalah orang yang jihad ya, tapi bukan karena Allah. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Ya, ustaz, ustazah duluan pula masuk neraka dibanding jemaah ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersedekah tapi dengan sedekahnya dia riya. Jadi karena dua minggu lalu membahasnya yang menakutkan, hari ini kita bahas yang sederhana aja, yang bisa kita bawa pulang ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga ilmu hari ini Allah mudahkan ibu semua dan saya mengamalkannya insyaallah. Kita hari ini akan membahas tentang amalan sunnah apa. Kita akan bahas detil. Walaupun ibu sudah pernah dengar, tapi saya akan upayakan membahasnya berurutan lebih detil lagi, lengkap dengan tata caranya. Kita akan membahas tentang amal apa saja yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari Jumat dalam agama Islam kita udah tahu dihitung dari Kamis Maghrib. Jadi pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib.
malam Sabtu itu udah Sabtu, malam Jumat itu adalah hari Jumat. Jadi kalau kita bicara amal apa saja yang bisa kita maksimalkan di hari Jumat, berarti rentang waktunya adalah dari maghrib Kamis sampai maghrib Jumat. Oke? Dari maghrib Kamis sampai maghrib Jumat. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bahas pelan-pelan, kenapa sih di hari Jumat ini adalah amalan itu sangat dia berbeda. Karena hari Jumat itu adalah hari lebaran mingguannya orang Islam. Makanya tidak boleh puasa sunnah sendiri di hari Jumat, karena itu lebaran kita. Kan ada beberapa jadwal haram puasa. Satu, Idul Adha, Idul Fitri, lebaran. Hari Jumat sendiri, lebaran juga, iya kan? Kemudian hari Syak, tanggal 30 di bulan Syakban, sehari menjelang Ramadan, iya kan? Itu haram untuk berpuasa. Kemudian haram juga puasa sepanjang tahun, terus berpuasa. Berat saya 120 saja, saya puasa aja tiap hari biar banyak pahalanya, enggak bisa. Jadi tidak boleh berpuasa. Nah, karena hari Jumat itu adalah hari lebaran mingguannya orang Islam, makanya salah satu rihlahnya, salah satu ibadahnya adalah sholat Jumat. Dia berbeda di hari-hari lain. Makanya ada dalil wa fil yaumil jum'ah, di hari Jumat, wa yanzulunal malaikah, malaikat itu turun ke permukaan bumi, melipat gandakan ibadah di hari Jumat dan menjawab doa manusia di hari Jumat. Nah, kita bahas apa saja amalan yang mesti kita lakukan di hari Jumat. Yang pertama, dalam kitab Ta'lim At-Ta'lim dijelaskan bahwa dianjurkan kita keramas di hari Jumat. Jadi kalau ibu-ibu nih sekali seminggu keramasnya Jumat aja, Mak. Nah, itu berbeda dengan laki-laki waktunya. Kalau laki-laki disunahkan mandi keramas itu sebelum sholat Jumat. Dah, perempuan dan laki-laki juga sangat dianjurkan mandi keramas sebelum azan subuh. Nah, sebelum subuh, sebelum fajar, bangun 30 menit sebelum azan subuh, kita disunahkan untuk mandi keramas. Keramas di hari biasa tak dapat pahala, Bu. Tapi keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Bagaimana cara mandinya? Seperti mandi biasa. Ya, ibu ambil air, ibu guyur ke kepala sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Pakai shower boleh, pakai gayung boleh, di ember yang tergenang boleh, di air mengalir juga boleh. Itu dapat pahala sunnah. Oke? Paham sampai sini? Jadi selamat mandi sekali seminggu keramas di hari Jumat. Ustazah, niatnya apa? Adakah niat mandi sunnah Jumat? Enggak ada. Secara otomatis kita akan dapat pahala kalau kita mandi keramas di hari Jumat. Oke? Paham sampai sini? Yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat. Nah, itu berlaku dari apa tadi? Dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Kalau kita mau dapat pahala, terserah posisi di mana saja, adalah potong kuku di hari Jumat. Nah, jadi kalau ibu udah panjang kukunya hari Kamis, ibu atau hari Selasa, ibu boleh tunda potong kukunya di hari Jumat. Sunnah dan cara memotong kuku sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah dari kelingking sampai kelingking. Mana tangan kanannya angkat, mana tangan kirinya angkat. Patuh kali ya, suruh angkat. Patuh kali ya, angkat ya. Nah, jadi sunnah kita potong kuku itu dari kelingking kanan, jari manis kanan, jari tengah kanan, telunjuk tangan kanan,
jempol kanan, lanjut jempol kiri, telunjuk kiri, jari tengah kiri, iya kan? Ini apalah, ini apa namanya ini? Oh ya, jari manis kiri, apa namanya? Kelingking kiri, sunnah. Nah, sementara di bagian kaki, angkat kaki. Oh, enggak bisa ya. Jadi kalau tangan tadi gimana? Dari kelingking kanan, terus jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, lanjut jempol kiri, jempol kanan, gitulah pokoknya. Iya kan, pokoknya dari sini ke sini. Tapi beda dengan kaki. Tapi apakah harus seperti yang saya sebutkan? Tidak ya, Bu. Bebas aja, enggak apa-apa. Tapi kalau mau bagusnya macam tadi. Oke? Kita lanjut kaki. Enggak usah angkat kaki, pulang saya nanti. Ya. Kaki itu dimulai dari kaki kanan, katakan ini kaki kanan, dari jempol kanan, telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari kiri kanan, jari apa namanya ini? Manis kanan, kemudian kelingking kanan. Kemudian untuk telunjuk, yaitu untuk kaki kiri, dari jempol sampai ke ujung. Paham? Nah, gitu sunnahnya. Kalau enggak, juga enggak ada masalah. Jadi potong kuku di hari Jumat itu sunnah. Banyak yang ragu tentang potong kuku karena menengok video-video yang beredar, katanya potong kuku hari Selasa kena bala, hari Rabu kena musibah. Enggak ada bagus-bagusnya, ya kan? Padahal sunnah potong kuku itu adalah di hari Jumat. Boleh di hari lain? Boleh, tapi tak dapat pahala. Kalau mau dapat pahala sunnah, maka lakukan di hari Jumat. Nah, apa hukum memanjangkan kuku? Enggak boleh, makruh. Ya, jangan panjang-panjang kukunya, apapun alasannya. Tengok kuku, periksa dulu. Mau cari kuku sadonya. Oke. Nah, tadi apa? Sunnah amalan di hari Jumat adalah keramas. Yang kedua potong. Yang ketiga adalah potong bulu-bulu. Nah, ini susah kalau untuk saya praktekkan, ya kan? Potong bulu-bulu. Kalau laki-laki apa yang dipotong? Cukur kumis, panjangkan jenggot. Nah, ya. Laki-laki dianjurkan memanjangkan jenggot. Khaliful Yahud membedakan diri dari orang Yahudi. Jadi kalau laki-laki cukur kumis, panjangkan jenggot. Jadi disunahkan cukur-cukur itu di hari Jumat. Perempuan juga kalau ada banyak bulu di sini, kan ada karakter yang banyak bulu di sini gitu ya, itu boleh potong, termasuk bulu ketiak dan lainnya. Oke? Nah, itu disunahkan, dicukur atau dipotong di hari Jumat. Jadi kalau mau potong-potong Jumat. Termasuk potong rambut sunnah Jumat. Tapi salon rambut ramenya Minggu karena hari libur ya. Jadi itu disunahkan di hari Jumat. Keramas sudah, cara potong kuku sudah tahu. Oke, selanjutnya adalah apa tadi? Cukur bulu-bulu. Itu dianjurkan di hari Jumat. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di hari Jumat kita dianjurkan untuk bersih-bersih di rumah kita. Ya, di rumah kita dianjurkan bersih-bersih. Jadi gini konsep Jumat itu, Bu. Ibu nyapu di hari biasa, ibu tak dapat pahala sunnah. Tapi kalau ibu nyapu di hari Jumat, itu dapat pahala sunnah. Kenapa gelisah? Saya enggak nyuruh nyapu sekali seminggu, Bu. Tenang aja lah. Iya kan? Cuman kalau gini konsepnya, ibu bersih di hari biasa, lebih bersih lagi di hari Jumat, gitu loh maksudnya. Jadi ibu bersihkan toilet, bersihkan kamar mandi, biasanya kan random kan, suka hati kan, nyetrika, itu kan tiap hari kan. Kalau ibu nyetrikanya masih bilo takana, maka pakailah di hari Jumat. Itu bersih-bersih di hari Jumat hukumnya sunnah.
Maka rumah saya bersihnya Jumat aja. Enggak ya, canda. Jadi sunnah ya, bersih-bersih di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Bersihkan kamar mandi, bersihkan toilet, bersihkan dapur, nyapu-nyapu. Ah, di hari biasa kan kita nyapu terus, kita ngepel terus. Tapi kalau di hari Jumat itu sangat dianjurkan untuk bersih-bersih, dapat pahala sunnah. Ustazah, kan di hari biasa kalau kita nyapu tetap dapat pahala kalau kita niatkan karena Allah. Betul, tapi tadi hadis yang saya bacakan lebih dilipat gandakan lagi di hari Jumat. Oke? Yang ulang lagi, yang pertama apa tadi? Keramas. Kedua? Nah, karena lupa nanya sama jemaah, itulah enak jadi ustazah ya kan? Tiga? Potong bulu-bulu. Yang keempat? Bersih-bersih. Nah, itu sangat dianjurkan. Itu semua dapat pahala, Bu. Sebelum saya lanjutkan, sama dengan gini, Bu. Kita lapar, kita makan nasi, kita mubah, tak dapat pahala. Kita lapar, kita makan kurma, dapat pahala sunnah. Itu sama dengan saya haus, saya minum air putih biasa, tak dapat pahala. Saya haus, saya minum air zam-zam, walaupun yang dibawa oleh orang dari umroh, saya dapat pahala sunnah. Saya sampaikan sedikit, air zam-zam itu al-ma'u kama yuridukum. Air zam-zam itu kita minum sesuai dengan keinginan kita. Kalau orang minum air zam-zam itu tujuannya ingin sehat, maka dia akan sehat. Kalau orang minum air zam-zam itu tujuannya untuk dia lebih seger, dia lebih pinter, gampang ngafal, dia akan gampang ngafal. Jadi kalau ibu pergi umroh atau kalau ibu dibawa orang oleh-oleh air zam-zam di sini, jangan terletak-letak aja di rumah. Atau ada air zam-zam di rumah ibu, ibu baca itu doa minum air zam-zam. Atau tak pandai bahasa Arabnya enggak apa-apa, ibu doa saja pakai bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kalau doa minum air zam-zam kan banyak, misalnya Allahumma a'inna ilman nafi'an, rizqan wasi'an, amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku pengen rezeki yang luas, amalan yang engkau terima, ya kan gitu ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, Allahumma a'inna, atau apapun lah itu bisa, apapun doa bisa dibaca. Tapi kalau ibu-ibu dapat zam-zam di rumah, kan sering tuh dikasih-kasih teman kita kan, walaupun cuman sedikit, itu sunnah, Bu. Nah, itu sunnah baca solawat doa. Bahkan sunnahnya Rasulullah, setiap beliau minum air zam-zam, beliau tumpahkan ke ubun-ubunnya, Bu, ya, supaya beliau sehat. Makanya kalau ibu pergi umroh, minum air zam-zam, berdoa menghadap ke Ka'bah, ambil air zam-zam itu tumpahkan di ubun-ubunnya. Kalau jemaah saya laki-laki, perempuan biasanya saya suruh tumpahkan, walaupun basah sedikit kan tidak apa-apa, nanti kita mau pulang lagi. Oke? Nah, sama dengan itu Jumat, nyapu di hari biasa tak dapat pahala sunnah, nyapu di hari Jumat dapat pahala sunnah. Itu mirip-mirip, nih sebelum saya lanjutkan amalan Jumat, itu mirip-mirip dengan saya lapar, saya makan nasi tak dapat pahala, saya lapar, saya makan kurma dapat pahala sunnah. Ya kan? Saya haus, saya minum air biasa tak dapat pahala, saya haus, saya minum zam-zam, saya dapat pahala sunnah. Kemudian saya sakit, gatel, saya pakai misalnya kanestan biasa saja, tapi kalau saya pakai misalnya minyak zaitun gitu ya, dapat pahala sunnah. Ya, saya haus, saya minum air putih, teh, kopi, tak dapat pahala. Saya haus, saya minum madu, maka dapat pahala sunnah. Nah, inilah yang dinamakan dengan sunnah. Jadi aktivitasnya sama, tapi beda hari, beda benda, beda sunnahnya. Iya kan? Nah, saya misalnya sakit, saya minum obat sakit, ya alhamdulillah sembuh juga. Tapi kalau kita campur dengan minum habbatus saudah, maka dia dapat pahala sunnahnya. Begitulah maksudnya, hampir mirip-mirip dengan itu. Makanya kalau bisa zaitun, habbatus saudah, kemudian madu misalnya, itu ada di rumah supaya pas kita minum, baca solawat dapat sunnahnya. Oke, kita lanjut amal. Saya terlalu cepat, Bu? Enggak ya. Kita lanjut amalan puasa, amalan di hari Jumat.
Ada yang tanya? Yang kelima ya. Yang kelima, amalan di hari Jumat yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Nah, ini kunci. Saya berikan beberapa teknis sedekah di hari Jumat. Mungkin ibu bisa manfaatkan sedekah subuhnya di hari Jumat. Contoh, ibu kan sedekah subuh kadang-kadang gak ke masjid kan. Ibu di rumah aja gitu kan. Masukkan ke dalam tupperware, ke dalam celengan, ke dalam botol. Ibu masukkan 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Saran saya, ibu serahkan di hari Jumat. Loh, kalau gak hari Jumat gimana ustazah? Gak apa-apa kalau gak di hari Jumat. Tapi kalau ibu kerjakan di hari Jumat, ibu dapat pahala berlipat. Pahala berlipat apa? Yang pertama, sedekah setiap subuh itu pahalanya besar. Malaikat turun di subuh hari dan mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari supaya dilapangkan hatinya dan dilapangkan rezekinya. Bayangkan kita lapang rezeki, lapang hati. Lama, ma. Rezeki lapang, hati lapang. Salah satunya hilang, kacau kita. Rezeki sempi, hati lapang jadilah. Yang bebayonya itu rezeki lapang, hati sempi. Ah, kemana-mana asyik menceringi aja. Minyak naiknya, bareh naiknya, bawang naiknya, ceringi-ceringi aja. Padahal masih hidup sampai sekarang. Ya, berapa banyak nih kita nih? Beras naik, minyak naik, gula naik, menceringi-ceringi terus. Masih hidup aja sampai sekarang nih, baik-baik aja nih menceringi kemarin nih kan. Ah, jadi hati lapang, rezeki lapang. Itu manfaat sedekah subuh. Waktunya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Bisa langsung serahkan ke masjid, ke kota amal, atau kumpulkan di rumah. Dan kalau bisa, serahkan di hari Jumat. Dan setiap sedekah itu, jangan diam-diam aja. Setiap sedekah itu berwasilahlah. Ya, misalnya udah dikumpulkan di rumah nih kan, 2.000, 2.000, 2.000, seminggu jadi berapa dia? 14.000. Gantilah dengan uang 20.000, cak-caknya gitu kan. Lalu kita sedekah, jangan diam-diam aja. Sedekah no-ano aja. Ngomonglah dalam hati, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini di hari Jumat, lapanglah rezeki saya, sehatlah suami saya, sehatlah kaki saya, lancarkan pikiran saya untuk memahami ilmu agama, mudahkan saya menghafal pelajaran agama. Ya, itu kita lakukan supaya amal kita itu lebih bermanfaat. Makanya sering saya sampaikan, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu, Bu, dia ngerti, Bu, di mana-mana saja itu sedekah itu dapat pahala banyak. Jadi pertama, ibu dapat sedekah di subuh hari. Yang kedua, saat menyerahkannya, ibu dapat sedekah di hari Jumat. Dua enggak pahalanya itu? Dua. Ustazah ni asyik pahala aja. Memang di dunia ni kita ngumpulkan pahala dengan ilmu. Karena dosa kita kadang-kadang banyak. Kecuali macam ibu-ibu ni dosa sedikit aja kan. Nah, ya kan? Amin gitu ya. Nah, jadi memang harus fastabiqul khairat. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya di Pekanbaru sekarang ada namanya. Nah, jadi caranya pertama, kalau ibu enggak ke masjid, serahkan sedekah subuhnya di hari Jumat. Oke? Yang kedua, ibu bisa mainkan gaya Jumat Barokah. Nah, kan ada gaya-gaya Jumat Barokah nih. Di Pekanbaru udah banyak majelis taklim membuat Jumat Barokah. Walaupun Jumat Barokah, ibu bagi-bagi makanan lontong ke orang-orang di tepi jalan. Jangan nasi berfoto aja yuk. Boleh berfoto, mak, tapi jangan lupa berdoa. Paham? Foto lu, foto lu untuk laporan majelis taklim boleh, tapi doa. Ya Allah, saya bantu untuk selesaikan sedekah subuh umat ini. Kan itu biasanya dana dari orang atau dana dari kita. Dengan sedekah ini sehatlah orang-orang yang bersedekah ini.
lapangkanlah rezeki orang-orang yang bersedekah ini. Kalau ada masalah rumah tangga, selesaikan masalah rumah tangganya, berikan jalan keluar. Panjang mana ustazah, sebelum bersedekah itu doa dulu baru dikasih-kasih. Jangan setiap muka orang tuh kita berdoa, susah juga kita nanti kan. Ngapa bu, doa dulu pak. Cara berdoanya itu bisa sebelum kita menyerahkan, ya kan. Nah, itu bu, salah satu doa mustajab itu adalah saat kita berbuat baik, itu doa kita mustajab. Makanya biasanya banyak orang bilang, ustazah, iya saya pengen punya keturunan, caranya gimana? Sedekah. Saat sedekah itu berdoa, usahakan hari Jumat. Apalagi kalau sedekahnya ke panti yatim atau ke panti yang ada ibu pantinya, taat pula ibu pantinya, serahkan di hari Jumat. Mantap itu. Pertama, ada pahala Jumat. Kedua, kita bisa berdoa atas kebaikan kita. Tiga, kita bisa minta doa dengan ibu pantinya itu. Bu, saya ini pengen punya keturunan bu, doakan saya bu, sedekah saya ini bisa jadi wasilah supaya doa saya diijabah bu. Dia pasti terima kasih, kami doakan bla bla bla. Paham ya? Jadi sedekah subuh, sedekah Jumat barokah. Bisa diserahkan sedekah subuhnya di hari Jumat, bisa sedekahkan dalam bentuk Jumat saja atau dalam bentuk Jumat berkah, terserah. Yang penting kalau di hari Jumat, insya Allah itu pahalanya akan berlipat. Jadi saya punya teman dulu waktu di kuliah di Jogja, waktu S2 nya saya, itu dia orang susah tapi masya Allah cerdas sekali ilmunya. Jadi jarang sedekah pakai uang, karena kami anak kos ini susah gitu ya. Akhirnya dia cuman beli pena satu lusin bu. Dia beli pena satu lusin dan itu saya ikuti gayanya. Pena tuh satu lusin kan 12 batang. Itu setiap kami seminar hari Jumat kami jalan, saya ikutin gayanya, saya contek-contek lah kan, saya hobi saya nyontek dari dulu ya kan. Kami jalan, siapa orang-orang yang gak bawa pena itu, kan ada orang-orang ngangak-ngangak gak bawa pena, kami pinjamkan bu, kami pinjamkan tuh penanya, silakan bu pinjam ya, nanti kembalikan ya, kami kembalikan ya, nanti kembalikan ya. Itu sedekah tinta, dan itu sampai pena tuh habis. Coba mayakmal tintanya habis, mayakmal miskal dzarratin khairan yarah, mayakmal miskal dzarratin syarran yarah. Bahwa ketika kita melakukan amalan sedikit, insya Allah akan dihitung oleh Allah, ikhlas walaupun cuma pena saja. Itulah maksudnya. Apalagi ibu sedekah makanan, apalagi ibu sedekah uang walaupun sedikit, ikhlas di hari Jumat, rasakan perbedaannya dan bangun kebiasaan sedekah Jumat, insya Allah. Nomor berapa lagi? Nomor 6. Pertama apa tadi? Keramas. Kedua, potong kuku. Tiga, cukur bulu bu, bulu-bulu. Yang keempat, bersih-bersih rumah. Jadi nanti hari Jumat saya ceklah rumahnya ini. Yang jangan rumah saya pula yang dicek. Oke, nomor 5, perbanyak sedekah. Nomor 6, belum. Nomor 6, di hari Jumat, ibu-ibu, satu hal yang pengen saya sampaikan, perbanyaklah berdoa. Hadis tadi, wafil Jum'ah, di hari Jum'at malaikat turun, dilipat gandakan pahala, dijawab doa kita. Maka di hari Jum'at perbanyaklah berdoa. Kapan waktu doa hari Jum'at itu terserah, yang penting di hari Jum'at. Kalau ibu mau lagi saya kasih satu kunci, coba kita perhatikan sebentar. Gini cara kita berpikir ya. Kan gini bu, kan ada tempat-tempat mustajab bu. Contoh, tempat mustajab doa saat hujan lebat. Iya kan? Ingat-ingat dulu ya, hujan lebat. Yang kedua, saat petir berbunyi. Iya kan? Yang ketiga, antara azan dan iqomah. Oke, okay. Yang keempat, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang kelima, cepat betul? Cepat betul ya. Oke, okay, cepat betul. Yang pertama.
ya. Adalah dua harokat. Itu apa tadi pembahasan? Lupa saya jadinya. Oh ya, doa ya, doa mustajab. Doa mustajab. Satu, saat hujan lebat. Udah catat? Dua, saat petir berdengkang. Berdengkang berbunyi. Torah itu doa. Yang ketiga, antara azan dan iqamah. Oke? Nah ini kan ada yang mencatat nih, kita tunggulah kejap. Nomor 4, udah sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ini nih, yang nomor 4 nih kita tahan dulu nih. Ini kalau ibu sering ngikutin saya nih, ibu tahu ini. Ini doa sujud terakhir ketika mau habis sholat ini. Ibu kalau disunahkan membacanya, Allahumma rzuqni makhroja. Ya Allah, keluarkan aku, berikan aku, anugerahkan aku jalan keluar. Kan kita nih hidup banyak masalah, apalagi wajah ibu-ibu nih kan, jadi penuh masalah nampak. Maka banyaklah membaca Allahumma rzuqni makhroja, Allahumma rzuqni makhroja. Sujud terakhir itu disunahkan dibaca di sujud terakhir. Tidak cuman sholat sunnah bu ya, sholat wajib bisa. Dan tidak cuman ini saja, doa lain bisa. Yang penting kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, tapi kalau bahasa Indonesia tutup bibirnya dalam hati. Sholat berjemaah bisa enggak? Bisa. Lamakan sedikit sujudnya daripada imam, tapi jangan terlalu lama. Lah pulang lo imam baru ibu selesai sujud. Ya, jadi sedikit aja. Misalnya imamnya lagi sujud nih, kita sujud ya kan. Allahu Akbar kata imamnya. Kejap sebentar. Baru kita Allahu Akbar. Kejap aja. Makanya cari doa yang paling prioritas. Kalau pengen anak soleh, Rabbi habli minas salihin. Kalau punya masalah gundah gulana, Rabb Allahumma rzuqni makhraja. Tak tahu mau doa apa ustazah, pening kepala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kok itu terus doamu? Itu yang tentunya gitu selama. Yang penting kita amalkan, oke? Okay? Apalah tadi tuh, lupa saya. Apa tadi? Doa mustajab. Hujan lebat, udah? Petir berbunyi, udah? Antara azan iqamah, sudah? Sujud terakhir mau habis sholat, sudah? Kemudian menjelang azan subuh. Apalagi kalau ibu puasa sunnah atau puasa wajib, ibu kan sahur tuh bu. Nah, ibu doa bu. Doa menjelang fajar atau saat sahur itu mustajab. Itu mustajab. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab, terserah. Oke? Dan kemudian mustajab doa menjelang maghrib, bu. Menjelang adzan maghrib, bu. Apalagi di penghujung Kamis. Kamis menjelang malam Jumat, bu. Paham maksudnya ini? Hari Kamis menjelang malam Jumat. Itu mustajab. Kemudian mustajab doa kita dalam majlis taklim. Makanya kenapa majlis taklim itu banyak orang yang mengadakan Jumat. Raudo jangan pindah ke Jumat. Susah cari ustaz kalau udah Jumat. Karena Jumat itu pengajian-pengajian rame. Saya Jumat sudah tak bisa, udah puluhan tahun itu gak bisa. Rame, ustaz-ustaz itu rame di hari Jumat. Jadi ustazah kami ada pengajian baru, ada yang nelfon saya. Hari apa? Jumat. Kalau Jumat tuh susah. Ibu mau cari saya atau mau cari ustaz lain, susah kalau udah Jumat. Jadi Rabu aja lah Bu Mary, ya nurubah aja lah ya. Jadi gitu ya. Nah jadi susah. Ibu mau cari siapa? Ustaz Anela nih payah betul. Mau ustaz manapun kalau ada Jumat susah itu. Karena orang banyak ingin Jumat ya. Nah lanjut, kok kesinilah larinya ceramah gitu ya. Nah pokoknya gitu ya, Jumat.
Nah, maksud saya, kita kan kemudian di sepertiga malam terakhir itu kan juga mustajab, ya kan? Nah, tempat-tempat mustajab doa ini, Bu, ya, apalagi di hari Jumat, Ibu dapat ganda, itulah maksud saya, paham nggak? Berdoanya itu loh, misalnya nih, lagi petir, tor, doa Ibu, Jumat, ganda mustajabnya, paham? Hujan, ganda mustajabnya. Majlis taklim di hari Jumat, ganda mustajabnya. Oh, menjelang azan subuh, bangun keramas Ibu, seperti tadi potong-potong kuku bulu-bulu sebelum azan subuh, doa. Sudahlah menjelang azan itu mustajab, hari Jumat mustajab pula lagi. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, sudahlah mustajab, di hari Jumat lebih mustajab lagi. Antara azan dan iqamah mustajab, di hari Jumat lebih mustajab lagi. Paham nih? Itulah gunanya kita belajar. Jadi kita itu boleh doa sembarang waktu. Tapi orang yang berilmu, dia ngerti titik nadinya, sehingga dia ngerti di mana doa-doa mustajab. Sama dengan kita sakit-sakit badan, Ibu sakit badan minta injak sama cucu punggung Ibu. Cucu-cucu injakkan punggung nenek cu. Alah berkeringet cucu menginjaknya, ndak juga terasa doh. Iya kan? Udah nih nek, keraskan lagi cu, payah nek. Kenapa? Karena nih cucu gak ada ilmunya. Coba Ibu pergi ke tukang urut, kena jempol aja, tepeki Ibu langsung. Kenapa? Karena dia ada ilmunya, titiknya itu dapat. Sama dengan doa gitu juga, kita banyak doa boleh sembarang waktu, tapi kalau kita ngerti doa, ketemu titik nadinya, di mana kita berdoanya, di waktu kapan, cara doanya, insya Allah semuanya itu mustajab. Makanya wajar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Bahwa ketika kita menuntut ilmu itu, derajat kita Allah tinggikan dengan syarat diamalkan. Kalau tak diamalkan, balik kepada kajian 2 minggu lalu, Allah marah. Okay? Nah, jadi itu ya. Jadi di hari Jumat Ibu banyak doa. Saya enggak tahu apakah Ibu doa mau udah dicatat doanya atau belum. Kalau saya sampai sekarang setiap mau apa-apa, doa kita catat supaya kita bisa berdoa kepada Allah sesuai dengan yang kita mau, dan Allah itu senang dengan orang-orang yang meminta kepadanya. Makanya ud'uni astajib lakum, doa kepadaku akan aku jawab. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da' idza da'an falyastajibuli waliyu'minu bi. Okey, nomor berapa lagi? 7. 7. Amalan apa yang dianjurkan di hari Jumat? Yaitu memperbanyak membaca surah. Surah apa? Surah apa? Surah Al-Kahfi. Nah, ada beberapa surat ya. Surah Al-Kahfi. Di antara manfaat membaca surah Al-Kahfi adalah mendapatkan dan menjadikan keturunan kita keturunan yang soleh. Khusus untuk ibu-ibu hamil atau anak masih kecil, Ibu bisa fokuskan baca Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Di hari Jumat juga enggak apa-apa. Tidak harus sekali duduk, tidak harus. Yang penting angsur-angsur enggak apa-apa, yang penting durasinya dari Maghrib Kamis sampai Jumat Maghrib. Tidak harus selamanya. Al-Kahfi itu adalah surat yang turun menceritakan 7 orang pemuda yang taat pada masa pemerintahan yang laknat. Jadi pada masa itu, sebab turunnya surat itu adalah ada pemerintahan yang laknatullah yang ingin membunuh orang-orang yang sudah beragama Islam, dan diantaranya adalah Ashabul Kahfi, artinya goa. Kahfi itu artinya goa. Karena dia takut dibunuh, dia tidak mau murtad, dia sembunyi di dalam goa, dan kemudian Allah tidurkan dia. Itu kejadian nyata. Muncullah yang namanya sekarang goa Al-Kahfi,
ada di Jordan. Saya udah pergi ke Gua Al-Kahfi di Jordan. Persis seperti yang saya baca dalam Al-Quran. Ya, guanya itu di Jordan dan di situ ada ikat leher anjingnya, ada. Kemudian ada tempat minum mereka. Kan dalam dalam tafsir yang dijelaskan mereka pakai tempat minum itu semua diawetkan di dalam gua itu. Masya Allah, asli. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bacalah itu supaya keturunan mendapatkan keturunan yang soleh. Kemudian yang kedua dianjurkan baca Yasin. Kenapa mesti Yasin? Karena Yasin jantungnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga dianjurkan baca Al-Muluk, ya kan? Surah Al-Muluk itu tujuannya adalah menghempaskan, melepaskan, memudahkan, meringankan kita dari siksa kubur. Siksa kubur itu nyata, ada, pedih. Maka supaya kita ringan dari siksa kubur, bacalah Al-Muluk. Yang mana nih ustazah? Al-Kahfi, Al-Muluk, atau Yasin? Gantian aja, gak ada masalah. Gak usah pusing-pusing banget. Yang penting itulah surah yang sangat difadilahkan, yang sangat dianjurkan di hari Jumat. Ibu boleh ganti-ganti. Hari ini Al-Muluk, minggu depan Yasin, minggu depan Al-Kahfi, ya minggu depan surat-surat yang lain, gak ada masalah. Oke, okay? Itu ibu ganti-ganti aja. Cuman sebelum saya lanjutkan ke poin berikutnya, banyak jemaah saya itu yang dia baca cuman itu-itu aja terus. Jadi selama hidupnya itu dia cuman baca Yasin, baca Al-Kahfi, tapi tiap hari ibu baca Al-Muluk, Al-Waqi'ah, tapi tiap hari. Nah biasanya dia akan nanya itu, ustazah mana bagus, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, kemudian Yasin dan Al-Kahfi termasuk Ar-Rahman gitu, atau semua Al-Quran itu saya baca? Katanya saya tetap menganjurkan baca Quranlah tiap hari, ya walaupun cuma 15 menit dari Al-Fatihah sampai terakhir. Tiap hari baca Quran itu, jangan surat-surat pilihan aja. Tujuannya apa? Minimal kita kenal surat lain. Kita kenal surat Ali Imran. Kita kenal surat An-Naba. Kita kenal surat An-Nisa. Kenal kita dengan isi Al-Quran itu. Nah di hari Jumat kita bacalah yang tiga tadi secara bergantian, tidak ada masalah. Yang penting jangan lupakan ayat-ayat lain. Paham sampai sini? Nah, ada baca Quran tuh yang harian, ada baca Quran itu yang mingguan. Nah, itu dimanfaatkan. Nah, mau tidur enggak apa-apa. Yang penting di hari Jumat. Di hari Jumat itu sangat disunahkan. Supaya apa? Kita ini, tujuan kita hidup ini, Bu, adalah mengambil perhatian Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ambil perhatian Allah dengan cara-cara seperti ini, insya Allah Allah akan prioritaskan kita. Insya Allah. Dan terakhir nomor 8. Wah, 8 ini aja udah mantap nih ya. Gagal ini ya, semangat. Nomor 8. Amalan yang dianjurkan di hari Jumat adalah perbanyak solawat. Nah, solawat ini banyak. Ada solawat Badriyah, solawat Tibil Kulub, solawat Nariyah, dan seterusnya. Banyak yang nanya sama saya, apa manfaat dari semua solawat itu ustazah? Solawat itu kan jumlahnya belasan, banyak sekali. Semua solawat intinya zikir. Semua solawat intinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya bagus. Jadi ibu-ibu gak usah pilih-pilih, semuanya bagus. Oh, sebagian bilang ada solawat yang tidak ada sanadnya kepada Rasulullah. Ada solawat itu yang tidak tersambung kepada Rasulullah. Sekarang saya mau sampaikan, selagi isinya puji-pujian, maka dengan bahasa apapun bisa diungkapkan. Karena dia adalah bagian dari solawat. Sama dengan
saya bilang ibu cakep, saya bilang ibu keren, saya bilang ibu cantik, saya bilang ibu kece. Makna sama? Intinya adalah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, solawat. Nah, untuk solawat ini saya anjurkan setiap Jumat itu dinaikkan angkanya. Zikir itu boleh dihitung enggak, Zah? Lebih baik dihitung. Jadi ada pertumbuhan. Ja, tapi boleh enggak random aja, enggak pakai hitung-hitung saya zikir? Enggak ada masalah juga, tapi ada baiknya dihitung, dihisap. Supaya apa? Supaya terus ada pertambahan, terus ada pertambahan dari amalan zikir kita. 8 amal yang saya sampaikan di hari Jumat ini diamalkan pelan-pelan. Oh, insyaallah ya. Jadi jangan mendadak kecuali bagi yang sudah terbiasa. Kalau mendadak biasanya 2 kali aja nyo. Iya kan? Oh. Ya, mendadak 2 kali aja, terkejut, payah juga rupanya. Hari itu juga dia solawat, hari itu juga al-waqiah, hari itu juga al-muluk, hari itu juga potong kuku, cukur bulu-bulu. Habis waktu dia cukur-cukur saya tarik. Habis waktu Jumat mengamalkan 8 amalan Jumat dari Ustazah Nela. Mengamuk suaminya, ngapalah kau ini? Asim cukur-cukur aja bang. Ujung-ujungnya al-waqiah tak terbaca. Latih pelan-pelan aja. Biasakan dulu keramas, biasakan potong kuku, karena lupa kita. Sama dengan mau minum vitamin, itu kan kalau vitaminnya semahal apapun, kalau enggak dilatih lupa kan? Ujung-ujungnya expired dia di meja kita. Karena kalau enggak dilatih, dicatat dan kemudian diamalkan, tempel di kulkas. Bulan ini mau mengamalkan yang mana dulu? Setelah istiqomah, bulan depan yang mana lagi? Setelah bagus, bulan depan yang mana lagi? Gitu seterusnya. Oke? Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ibu-ibu ya. Oke. Kita tutup ala hadzihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayta ya hazal jalal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Zaidar binti Abdullah Gumpam. Allahumma filaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi'a madakhalaha wa ghsilha bil ma'i wa salji wal barad wa naqihha minal khataya kama yunaka sawbul abiyad minal danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahla khairan min ahliha ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Zaidar binti Abdullah Gumpam. Allahumma la tahrimna ajroha ولا تفتنا بعدها وافر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم خصوصا إلى أرواح أمنا زيدر بنت عبد الله غمبام. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في إندونيسيا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما
فطهره وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والله الموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halo teman-teman semua, thank you ya yang sudah nemenin aku siang ini ya teman-teman. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Semoga bisa kita belajar bersama di kanal ini, dan yang terlambat hadir sore ini, teman-teman boleh ke channel aku ya, subscribe aja channelnya. Semua video-video dakwah ceramah panjang aku tampilkan di channelnya aku ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Kembali kita bertemu di pekan ketiga. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu teman-teman semuanya, dan alhamdulillah. Sehat selalu teman-teman semuanya. Salam kenal ya dari aku ya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Untuk tadi teman-teman yang nyanya di live, di ceramahnya aku, tidak bisa aku jawab karena lagi ceramah. Untuk tanya jawabnya jam 8 pagi, jam 8 malam ya. Oke, sehat selalu teman-teman semuanya. Kita tutup dulu. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Thank you buat yang sudah komen-komen, yang sudah share-share tautan, yang sudah tap-tap layar ya. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Oke, udah tutup tadi belum ya? Lupa aku. Oh, belum ya? Oh, udah ya. Oh, ulang lagi lah. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Love you all. Makasih ya teman-teman ya. Bye-bye.